Okay, hi, saya Ejen Lina. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara nak connect pinhole camera untuk jarak jauh tanpa gunakan Wi-Fi. Kita gunakan hotspot lah. Okay, first kali kena pastikan masukkan dia punya memory card untuk jarak jauh. Okay, kemudian kita pergi dekat handphone yang kita nak connect mobile hotspot ni. Okay, on dia punya mobile hotspot. Okay, kemudian pergi handphone satu lagi. Pergi dekat kita punya apps ni. Kita punya untuk Android ni HHM Minicam ataupun HD Minicam. Okay, cari yang mana yang dia tengah online. Pergi setting kat sini. Okay, pergi Advanced Configure. Okay, banyak-banyak ni kita pilih dekat Wi-Fi Configuration ni. Okay, kita masuk. Kemudian kita masuklah kita punya password untuk mobile hotspot tu. Contoh saya, kita punya ni. Android AP. Dan saya akan masukkan password saya lah. Okay, dan klik OK. So, kamera akan reboot. Okay, selepas reboot tadi, kita keluar balik app tu dan kita masuk balik kita punya apps ni. Okay, dah masuk balik. Kita pergi dekat kita punya connection tadi lah. So, sekarang dah nampak dah. Sekarang kita tengah connect. Tanpa gunakan Wi-Fi, kita gunakan mobile hotspot. So, korang boleh nampak dia punya ni. Okay, itu saja.